Assalamualaikum teman-teman, hola amigos, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik dan sehat-sehat selalu. Bertemu lagi, kembali lagi di channel saya Norma Gonzalez dan suami saya Pedro Gonzalez. Oh iya teman-teman, sekarang kita lagi di jalan, saya dan suami. Sana. Wale-wale. Saya dan suami mau pergi ke, apa nama? Basilica del Pilar. Basilica del Pilar, itu kayak peninggalan sejarah gereja ya, atau church gitu ya. Saya mau pergi ke sana, nanti saya tunjukkan bagaimana tempatnya dan betapa indahnya teman-teman. Oke, kita sambung lagi sampai di sana teman-teman, bye. Teman sudah bisa lihat nggak? Coba aku zoom ya. Nah itu dia teman-teman ya. Nah itu dia tempatnya, Basilica del Pilar. Basilica del Pilar, nanti kelihatannya sih dari jauh cantik banget ya, bagus banget. Oke, nanti saya sambung lagi ke sana ya teman-teman. Nah teman-teman, ini kota Saragosanya ya, jadi di senternya, no mi amor? Ini depan. Di center kotanya itu depan. Depan lagi sedikit, pas yang di tempat basilikanya itu kota ya teman-teman. Begini nih kotanya, kota Saragosa. Mobil belum dicuci-cuci, suami sibuk kerja terus, baru hari ini baru ada longgar waktu, terus kita jalan nanti dicuci mobil. Ah itu dia teman-teman tuh, cantik ya. Dan ternyata kota Saragosa, kotanya ini cantik loh, kayak banyak bangunan-bangunan bersejarah gitu teman-teman ya. Tuh di depan situ juga tuh nggak tahu itu apa Murmio di sana, church atau apa? Mana? Itu di sana, building di sana juga. Iya, tidak tahu. Itu di sana juga teman-teman. Terus ini sini bagus-bagus. Kita sekarang harus belok kiri untuk kita di sana di depan itu, Mina River. Teman-teman, ini dia ya. Tuh teman-teman, wih cantik banget loh. Tuh. Wih. Cantik banget. Si. Cantik banget teman-teman. Wih. Harus itu. Cantik banget ya teman-teman, tapi sayang nggak boleh masuk, belum bisa untuk apa namanya itu kayak turis gitu ya. Soalnya masih COVID, jadi masih tutup. Oke. Sekarang kita nanti saya itu lagi ya teman-teman. Sekarang saya mau teman-teman, di depannya ini, di depannya ini banyak sekali restoran-restoran ya, banyak sekali restoran. Oh, dan kita juga mau makan siang dulu teman-teman tuh. Lihat lagi teman-teman, cantik banget. Tuh teman-teman lihat tuh ya. Jadi tinggi. Ya tinggi banget teman-teman gedungnya, bangunannya. Tuh dia. Dari bawah itu seperti ini teman-teman. Murmio. Tuh. Pakai lagi. Thank you.
Kita jalan sebentar teman-teman. Sayangnya nggak bisa masuk, no mi amor? No. Nggak bisa masuk karena COVID. Jadi belum bisa masuk teman-teman. Padahal ya cantik banget loh. Aku mau masuk. Ya sudahlah teman-teman. Maybe mungkin lain kali ya. Nggak tahu kapan. Ini juga. Tempat parkirnya itu di sini teman-teman. Kita parkir di sini. Kita mau jalan dulu keliling sebentar. Tuh teman-teman. Ini peninggalan sejarah ya, kayak ini gereja teman-teman. Cantik banget ya. Gereja. Oke. Mermia di mana? Parkir di situ. Parkir di situ. Itu. Kamu mau pergi kemana? Tunggu dulu. Keluar dari situ. Tunggu, tunggu sih. Sayang banget, nggak bisa masuk. Oke teman-teman, ini dia ya. Tapi sayang nggak begitu jelas teman-teman. Itu dia dari belakang. Itu ada merah dari sini kelihatan. Itu teman-teman. Nah segitu aja teman-teman. Lihat apa namanya ini tadi? Lupa terus namanya. Kok masih sama itu tadi? Okay. Itu. Basilica de Nuestra Señora del Pilar. Ya, basilika, kita lihat gedung basilika itu tadi atau gereja tadi ya teman-teman. Hanya segitu, nggak bisa banyak karena juga nggak bisa masuk ke dalam teman-teman. Dan gedungnya juga terlalu tinggi. Mungkin di depan tadi tuh ada hotel. Mungkin kalau dari hotel situ terus kita di balkonnya gitu mungkin bisa kali ya, bisa ambil foto dan bagus kali. Cuman susah, sorry. Jadi saya sudahin dulu videonya sampai di sini teman-teman. Saya mau pulang, saya mau istirahat dan suami juga harus kerja, no? Harus kerja di komputer. Ada urusan penting dia harus kerja di komputer. Oke teman-teman, sampai ketemu di next video. Tetap menjadi diri sendiri, selalu berpikiran positif. I love you all. Assalamualaikum. Bye bye. Bye teman-teman.